Halo teman-teman semua, balik lagi dengan aku Teguh Boy. Dan di video kali ini guys, kita bakal berusaha menjadi seorang bajak laut yang hebat ya. Nih coba lihat, kita harus pergi ke sebelah sini dulu. Sudah kita klaim, oh banyak sekali guys. Kita harus selesaikan semuanya ya kan. Pertama-tama Teguh Sugianto bakal klik yang ini dulu. Dengan begini kita bisa mendapatkan uang. Uang kah itu? Kok kayak jemblem? Bulat-bulat kayak donat ya guys ya. Oh jatuh dari langit. Hebat sekali ya. Sebelum kita mulai video kali ini teman-teman, ada banyak kali subscribe buat yang belum subscribe. Dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya dan kasih like-nya ya guys ya. Kita bakal klik terus sampai semua donatnya dikirim. Kenapa itu? Waduh guys, ada musuh yang bisa menyerang kita. Kalau begitu kita bakal ambil dulu saja ya. Mantap, aku sudah ambil dulu. Ngomong-ngomong di sini Teguh Boy punya sesuatu. Oh, sebuah pedang yang sangat-sangat hebat milik seorang kapten bajak laut. Oke, aku mau kapal dong kali ini dong. Kayaknya di sebelah sana ada kapal sih, tapi agak mahal gitu ya guys ya. Jadi mendingan Teguh Sugianto bakal selesaikan dulu yang sebelah sini, 250. Cukup nggak? Duitnya Teguh Sugianto berapa ini? Masih dikit kayaknya ya. Masih dikit guys. Kalau begitu coba kita proses lagi. Sambil kita joget-joget aja kali ya. Coba kita joget. Ah lama ya kan. Lama sekali guys. Mungkin sekarang Teguh Sugianto cuma mengumpulkan. Ya ampun, masih sedikit guys. Sabar-sabar. Yang penting kita rajin ya kan. Rajin menabung, rajin bekerja. Kita bakal menjadi bajak laut yang sangat-sangat hebat, yang paling kaya raya. Yeay. Coba kita lihat, 275. Kalau begitu Teguh Sugianto bisa beli yang ini. Sepertinya yang ini otomatis. Jadi kita gak perlu ngeklik-ngeklik lagi. Capek gitu ya guys ya. Tapi kalau mau cepet ya udah, kalian klik-klik aja. Oh lumayan. Coba kita lihat, peti harta karun kita di sini sudah terkumpul. Oh, banyak teman-teman. Aku dapat 250 gold ya. Sebelah sini butuh 500. Kalau begitu coba kita pencet-pencet lagi. Sambil kita satisfying, sambil kita bekerja, meringankan otot jari kita. Waduh, waduh. Oke, coba kita lihat, dapat berapa kali ini Teguh Sugianto. Kali ini kita masih level 1 ya guys ya, 345. Masih terlalu sedikit. Itu masih lama banget. Kalau begitu coba kita lihat yang di sebelah sini. Dengan ini kita bisa mendapatkan 100.000 gold. Tuh murah ya kan. Gak seberapa mahal yang ini guys. Coba kita lihat yang 250.000 gold. Harganya berapa bos? 175. Kalau yang 500.000 gold hanya membutuhkan 350. Oke sabar sabar sabar. Kalau yang 1.600.000, mahal kocak. Yang ini aja kali ya. Kita kali ini pangkatnya, bukan pangkatnya, kali ini kita ada di golongan Yellow Shark. Artinya kita ada di tim kuning ya. Ya kok kuning, aku maunya biru padahal. Tapi ya udahlah, gak apa-apa lah. Sepertinya yang lain udah ditempati sama yang teman-teman gitu ya kan. Udah pada bikin semuanya guys. Oke, Teguh Sugianto bakal tambahkan yang 500.000 gold. Mantap nih guys. Kita bakal beli semuanya saja ya. Rame kali ini bos. Kita bakal langsung jejerin. Wow. Apa itu? Aku gak tahu lagi. Dan coba kita lihat, emasnya udah jadi kotak-kotak bulat-bulat. Di atasnya ada tulisan angka-angka yang sangat-sangat menjanjikan dan sangat-sangat mahal ya guys ya. Sepertinya kalau emas sudah melewati cermin yang ada di sini, dia bakal dimurnikan jadi harganya lebih mahal teman-teman. Oke apa ini? Kita bakal beli yang ini aja ya. Bisa nggak sih? Oh nggak bisa guys. Yang ini flintlock, ada blunderbuss, kemudian plasma. Oh gila pak, bagus banget itu ya. Cuman butuh level guys. Jadi meskipun di sini kita mempunyai uang, kita gak bisa membelinya ya. Velur 5.000. 5.000 apa itu? 5.000 ya. Kita bakal beli yang ini saja. Mantap. Berhasil guys. Uang kita masih banyak. Kalau yang ini 500.000 ya. 500.000 atau berapa itu? Kok mahal betul gitu ya kan. Coba kita lihat saja. Kita bakal beli yang ini. Oh iya 100.000. Mahal bener cuy. Kalau begitu Teguh Sugianto bakal jangan bikin kayak begitu dulu ya. Jangan bikin benteng dulu ya. Mendingan kita selesaikan dulu yang harusnya diselesaikan. Jadi kita bakal menambah sesuatu yang bisa untuk menambah uang kita lagi guys. Super Gold Click Dropper. Oh bagus ini. Kalau kita klik harusnya uangnya makin banyak. Mana? Oh jadi jemblemnya lebih besar guys. Waduh, kotak-kotak lebih besar gitu ya kan. Dikirim semuanya. Ini bakal menambah pundi-pundi uang kita sebagai bajak laut yang paling hebat. Coba kita lihat sebelah sini.
Apa ini? Kok kita malah beli meriam? Loh, warnanya hitam. Warnanya hitam dikirim, cuy. Oke lah, kalau begitu kita bakal beli meriam yang kedua. Oh my god, mahal juga ya guys ya. Yang ini apa nih? Nitrogen. Oh, gila. Itu tuh, ada gas-gasnya guys. Kalau dikirim, meledak. Barusan meriamnya meledak ya guys ya. Dan katanya di sini juga bisa perang-perangan. Wah, menarik ini. Nanti pas ada eventnya guys. Tadi kalian bisa baca sendiri begitu ya kan. Ada event di mana tingkat keamanan dari setiap markas sudah dihilangkan. Oke lah kalau begitu kita bakal beli yang ini dulu harusnya Tugu Sugianto. Nah, kamu itu belinya yang ini dulu ya, yang emas-emas dulu. Yang emas masih belum diselesaikan. Wow, banyak Tugu Sugianto dikirim jadi emas. Waduh, dijual aku dong. Gak mau. Gak mau, aduh salah pencet aku dong. Salah pencet, untungnya uang kita gak cukup ya kan. Itu apa itu? Poton upgrader, wah gila itu betul mahal sekali ya guys ya. Kalau begitu kita coba lihat ke sebelah sini. Sudah kebeli semuanya ya. Tinggal kita kumpulkan. Oh, uang kita di sini banyak sekali guys. Ya kita ambil gitu ya kan. Kalau begitu kita bakal ambil. Kita dapat 48.000 level 2 sekarang Teguh Sugianto. Asik sekali. Coba kita serang markas sebelah kah? Oh gak bisa ya. Yang ini kosong. Tinggal yang depan. Ya ampun. Yang depan sepertinya pintunya tertutup rapat guys. Jadi kita gak bisa masuk gitu ya. Ini apa ini? Aku bisa mendapatkan sesuatu kah? Gak boleh ya. Kita harus join dulu guys. Wadaw. Kalau begitu coba kita kembali ke markas kita. Sekarang Teguh Sugianto bakal fokusin dulu. Wow. Kenapa uangku tiba-tiba jadi banyak? Ada 192. Atau jangan-jangan kita ambil dari sini kata tadi kah? Oh iya guys. Uang kita makin lama makin banyak. Gila banget loh. Plunder aktif. Nah sekarang saatnya guys, kita bisa mencuri emas milik orang lain. Itulah kewajiban dan tugas sebagai seorang bajak laut. Aku dapat 20M. Terima kasih cewek. Kemudian sebelah sini lagi ya guys ya. Kita sebagai bajak laut hiu warna kuning, kita bakal ambil semuanya teman-teman. Mantap sekali. Wuh, dapat berapa aku ya? Ampun, mati kamu. Berikan emasmu. Kali ini Teguh Sugianto bakal copet-copet saja ya kan. Itulah pekerjaan sebagai seorang bajak laut. Wah, asik sekali aku, Pak. Gila, Pak. Sangat-sangat kaya Teguh Sugianto dan aku cuma diliatin. Sedih sekali dia ya. Ya udahlah. Oh, tidak. Aku terjebak. Aku bakal pencet yang ini bisa buka atau tidak? Bukalah pintunya lah. Kenapa Teguh Sugianto terjebak di dalam markas orang lain? Tidak. Waduh. Halo, Mas. Halo. Dia namanya Red Ruders ya. Kalau begitu sepertinya Teguh Sugianto bakal reset dulu nih. Kita bakal reset dulu, guys. Biar kita kembali ke markas kita yang tercinta ya. Waduh. Oke, aku udah kembali. Dengan begini, uangnya Teguh Sugianto udah jadi miliaran, bahkan jutaan, bahkan ratusan. Ah, gak tau lah, pokoknya begitulah ya. Kita bakal belikan semuanya saja guys. Pertama-tama yang paling aman. Wuh, akhirnya bos, aku bisa beli ini. Yang paling aman, tembok kita yang paling perkasa. Tiada tanding, satupun bajak laut tidak bisa menembusnya ya. Coba kita beli emas-emas dulu. Emasnya kita bakal banyakin. Di sini ada poton-poton. Apa ini poton-poton? Ya udahlah, kita bakal beli semuanya aja ya. Bodoh amat. Sekarang uangnya Teguh Sugianto ada 25, gak nyampe itu ya, 24 lebih juta. Itu bakal banyak sekali guys. Coba sekarang Teguh Sugianto mau beli yang ini, diamond mine. Nah, kita bakal beli yang diamond guys. Wuh, coba kita lihat dari atas. Kok kayak galon aqua ya? Yang biasanya ngeluarin air itu kan. Wow, gila. Dijatuhin dari atas teman-teman dan menghasilkan. Oh my god pak, uangku langsung habis. Gila guys, mahal betul. Mahal betul yang ini. Tunggu. Coba aku beli yang ini dulu aja ya. Radium upgrader. Nah bisa aku beli yang ini. Kemudian wow, makin dimurnikan, makin dimasukkan ke dalam furnace, dan jadilah dia uang kita yang makin banyak guys. Coba kita panen ya guys ya. Sekali panen kita mendapatkan berapa uang? Gila, langsung jutaan kita panen. Udah kaya raya nih bajak laut Teguh Sugianto nih. Kalau begitu kita bisa belikan yang satu lagi sebelah sini.
tinggal 1,9, gak cukup. Duitnya udah gak cukup. Duitku udah gak cukup, guys. Apa yang bisa kita kerjakan? Kita kerjakan dulu ya, guys ya. Sambil di sini Teguh Sugianto menunggu ada event lagi. Barangkali kita bakal copet-copet lagi, guys. Waduh, oh yang ini nih, kesukaan Teguh Sugianto. Emerald, guys. Emerald, bos. Makin mahal ini akan. Oh, yang ini murah-murah nih. Nah, yang ini murah-murah. Kita bakal beli saja. Emerald-emerald semuanya diproses. Warnanya ijo-ijo-ijo, guys. Di sini duitnya Teguh Sugianto tinggal 300 ribu. Gak cukup dah. Gak cukup, mendingan kita bakal ambil dulu ya sebelah sini ya. Panen dulu. Dapat 2 juta Teguh Sugianto sekali panen. Sangat luar biasa. Coba kita lihat yang sebelah sini. Kita bakal beliin aja ya. Gila nih. Bagian kanan-kanan ini kok mahal betul gitu ya kan. Ada turbin juga di sebelah sini. Oke lah kalau begitu, kita bakal panen dulu aja, guys. Mana itu eventnya? Teguh sini udah gak sabar untuk copet-copet. Waduh, waduh. Coba kita lihat. Waduh, gila, guys. Mahal banget yang sebelah sini. Rata-rata udah MM-an ya, guys ya. Ember. Gila, bos, bos. Kalau begitu coba kita lihat sebelah sini. Gila, 100M, 250M. Mahal betul. Kita perlu copet-copet lagi nih. Waduh, jangan ditiru ya, guys ya. Cuman ada di dunia Roblox sebagai seorang bajak laut, kita harus melakukan hal ini. Ini udah B loh, guys. Udah jadi triliun dia, billion kan. Gila, gila, uranium. Waduh, ada air-airnya ini. Kita mandi air apa? Yeay, aku dikirim. Mendingan Teguh Sugianto aja kali. Gak laku Teguh Sugianto. Waduh, waduh. Oke, aku bakal coba lihat sebelah sini ada apa lagi begitu ya. Yang ini. Oh my god. Oh my god. It's very, very expensive, man. Kita coba lihat sebelah sini. Nah, bisa Teguh Sugianto kalau yang ini ya kan. Oh, bisa Teguh Sugianto. Oh, kurang pak, kurang pak. Kurang pak. Uangku tinggal 10 ribu. Ya ampun, 10 ribu cuma dapat cilok kali ya. Dapat cilok mungkin dapat 10 bungkus kali ya. Waduh, waduh. Coba kita lihat sebelah sini lagi. Yang ini murah sih. Nah, kasih lagi roda-roda cinta Teguh Sugianto. Kita bakal cari apa lagi nih. Coba kita lihat harga-harganya ya. Di sini harganya pada mahal-mahal cuy. Nah, oke. Oke. Apa itu? Kok keluar kayak ijo-ijo begitu ya? Ya udahlah, enggak tahu guys. Yang penting harganya bisa jadi makin mahal. Di sini Teguh Sugianto sudah level 4. Sedikit lagi kita bisa level 5, teman-teman. Kalau level 5 kita bisa membuka yang di sebelah sana itu. Nih coba lihat markas bajak lautku. Udah sangat keren gak nih? Hehehe. Oke guys, dia ngomong apaan? Jangan-jangan dia marah begitu kah? Hello katanya. Oh my god. Aku bilang hello juga kali ya. Kita bakal sapa dia, guys. Kita bakal saling bekerja sama. Nanti kalau udah eventnya datang, kita bakal langsung ambil. Langsung digoreng, pak. Langsung digoreng. Diratakan, dilebur. Tuh coba lihat. Waduh, waduh. Coba kita lihat lagi ya. Apa yang harus kita beli? Kita bakal beli. Sepertinya Teguh Sugianto udah gak bisa beli lagi. Udah gak bisa beli lagi. Udah MM-an di sini. Pada ember-ember semua. Begitu ya kan. Gila sih. Udah mahal banget sih ini ya kan. Oke, Teguh Sugianto dapat 3 juta sekaligus. Mantap lah. Kemudian kita bakal coba ngeklik-ngeklik di sini saja ya. Biar makin cepat. Ini adalah proses kita untuk menuju kesuksesan yang abadi, guys. Mantap lah. Sambil kita baca dia ngomong apa. Oh, where are you? Oh my god, guys. Dia bakal marah sepertinya, guys. Dia ingin mengunjungi markas kita. Karena sudah dimulai. Oh my god, oh my god. Halo, halo. Open the door below. Halo, namanya dia Fireball ya, guys ya. Yeay. Halo. Jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan kesempatan ini. Kau boleh mengambil emasku, tapi aku juga bisa mengambil emasmu ya kan. Karena emasmu lebih banyak daripada emasku. Kalau begitu kita bakal ambil ya. Ampun, ini sama si cewek udah diambil, guys. Si cewek itu tadi mana ya? Cewek itu sangat-sangat kaya, guys ya. Gila loh, cewek-cewek kaya, guys. Oh tidak, pintunya malah ditutup. Bos, bos, Teguh Sugianto belum ngambil apa-apa. Coba bayangkan, bayangkan. Kalau begitu kita bakal balik dulu saja, guys ya. Coba kita lihat markas kita di mana. Oh, sebelah sana ya. Teguh YTID Tycoon. Coba kita lihat dia baca apa lagi nih. Cool katanya. Yoilah, Teguh Sugianto udah copet-copet. Oh, dia gak ngambil loh, guys. Dia baik-baik hati banget loh, guys. Oke, dengan begini aku udah level 5. Kalau begitu Teguh Sugianto bisa beli yang ini, Flintlock. Coba kita lihat. Bayar ya. Kayaknya bayar nih. Mana? Kok gak buka, bos? Oh, dapet aku. Tembak. Aku dapat pistol dodor-dodor. Gila, gila.
Ini kenapa pintunya dibuka-buka? Jangan dibuka-buka. Nanti di sini bajak laut yang suka mata duitan begitu ya kan. Coba kita pencet-pencet lagi guys. Tadi Teguh Sinto mendapatkan banyak sekali uang dalam sekejap gitu ya kan. Dalam sekejap, bayangkan. Sebentar lagi kita 8 juta menyentuh angka 10 juta pertama. Yeay, subscriber apa? Oke, coba kita lihat dia mau ngomong apa lagi. Oke katanya. Oke juga. Oke guys, Teguh Sugianto akhirnya 10 juta. Mantap lah kalau begitu. Coba kita lihat ya. Kita bisa beli apa ini? Gak bisa beli apa-apa. Bayangkan, diamond aja di sini. Kok aku cuma bisa beli yang ini? Yang ini udah. Buat apaan tuh? Buat kayak gini-gini doang. Biar harganya mungkin makin mahal ya. Mungkin kayak begitu guys. Oke, kalau begitu Teguh Sugianto bakal coba lihat lagi sebelah sini. Nah, aku dapat dikit banget loh guys. Gila loh. Aduh, sepertinya Teguh Sugianto harus menjajah lagi nih. Tapi sepertinya waktu kita udah habis ya. Oke lah teman-teman, mungkin sekian dulu video kita kali ini. Setidaknya di sini Teguh Sugianto udah berhasil mendapatkan banyak harta karun milik si cewek tadi. Kita membuktikan sebagai seorang bajak laut yang sangat-sangat hebat dan juga sangat-sangat profesional. Tuh coba lihat markas kita, udah keren banget gitu ya kan. Semuanya udah otomatis banget guys. Jadi bagi teman-teman yang suka dengan video kali ini, jangan lupa kalian subscribe buat yang belum subscribe. Dan kasih like-nya juga. Bertemu lagi dengan saya Teguh Boy di video yang akan datang. Sinestamen, bye-bye.